Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial atau beride kreatif memanfaatkan barang-barang yang sudah rusak. Nah, sebelum saya bertutorial, buat Anda yang belum subscribe atau belum like, silakan subscribe dulu atau like dulu, supaya Anda tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, baik sahabat, adapun bahannya, demikian. Nah, satu buah jam tangan yang sudah rusak, sahabat, sudah mati. Nah, sudah mati. Kemudian, baterai bekas. Nah, seperti ini. Nah, apa jadinya kedua benda ini? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai ide kreatif. Nah, ini adalah sebuah jam tangan rusak, sahabat. Yang mana jam tangan ini sebenarnya bekas dari tangan saya. Nah, ini bekasnya, sahabat. Kebetulan sudah rusak. Dan saya sangat suka dengan jam tangan ini, sahabat. Nah, daripada dibuang, saya akan memanfaatkannya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan buka dulu murnya, sahabat. Keempat murnya ini, atau skrupnya. Sebentar. Waktu jatuh situ, aku mau tahu.